Claire. Sukses memainkan film-film besar seperti Jurassic World, Slumdog Millionaire, dan Life of Pi, membuat nama Irfan Khan telah sejajar dengan aktor besar dunia lain. Namun tahun ini ia harus berjuang lebih keras setelah didiagnosa menderita sebuah penyakit langka yakni tumor neuroendokrin. Meskipun namanya neuro, namun penyakit ini kabarnya bukan berkaitan langsung dengan otak, namun lebih menyerang jaringan saraf dan kelenjar. Aktor 51 tahun tersebut mengaku penyakit ini telah membuatnya harus pergi ke luar negeri untuk melakukan pengobatan dan ia mengharapkan doa dari semua orang. Tumor yang dideritanya kini sudah sampai ke stadium akhir. Dan Irfan Khan sudah menjalani pengobatan kemoterapi di London sebanyak 4 kali dari 6 kali yang harus ia lakukan. Irfan Khan merasa penyakit ini membuatnya berpikir lebih jernih dan merasakan hidup lebih damai. Meski masih menjalani pengobatan, bukan berarti ia sepenuhnya meninggalkan dunia peran. Kini Irfan Khan sedang disibukkan dengan promo film drama terbarunya yang berjudul Puzzle. Film tersebut juga akan masuk dalam New Zealand International Film Festival 2018 yang sedang digelar hingga 12 Agustus 2018. Semoga lekas sembuh Irfan Khan.